Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan IB Channel. Di video kali ini saya sedikit mereview modifikasi motor di motor All New CBR 1VTR Racing Red tahun 2018. Langsung di bagian windshield saya modifikasi motor dengan topeng 250RR dengan kombinasi warna merah, putih, hitam. Terus di bagian shock depan kiri kanan saya modifikasi dengan cover shock upside down dengan warna gold. Kemudian di bagian lampu sen sendiri saya modifikasi dengan lampu sen tempel dengan warna yellow. Langsung kita menuju ke bagian tangki. Di bagian tangki sendiri saya modifikasi dengan tangki 250RR juga dengan sedikit balutan stiker di bagian tangkinya. Dan di bagian fairing sayap kiri juga saya balut dengan stiker, dan juga di sebelah cover fairing kanannya. Bagi teman-teman yang ingin memodifikasi motor kesayangannya, bisa dimodifikasi seperti motor saya ini dengan harga terjangkau tapi hasilnya memuaskan. Langsung kita menuju ke bagian elektrik. Di bagian lampu belakang bedlamp masih sama. Kita langsung menuju ke bagian depan. Untuk lampu utama, setelah kita memodifikasi topeng dengan topeng 250RR, terlihat masih aman dan terlihat sporty. Dan untuk lampu utama dan lampu dim, teman-teman bisa lihat masih terlihat terang. Oke, kurang lebihnya seperti itu review modifikasi motor di All New CBR 1VTR Racing Red 2018. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.